Fati Indraloka lelang Vespa milik almarhum Babe Cabita, juragan 99 Adi Penawar tertinggi Rp150 juta. Istri mendiang Babe Cabita, Fati Indraloka melelang Vespa kesayangan milik almarhum suaminya. Motor Vespa jenis Darling JDM tersebut dilelang dengan harga awal Rp70 juta. Lelang tersebut dilakukan melalui akun Instagram pribadinya. Fati mengungkap, hasil dari lelang Vespa tersebut seluruhnya akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid Al-Muwahidin yang ada di Medan dan pembangunan Pondok Pesantren Al-Bayan Al-Islami yang ada di Deli Serdang. Sebagai informasi, lelang tersebut akan ditutup pada tanggal 5 Mei tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Fati juga mengumumkan bahwa bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa langsung menuliskan penawarannya di kolom komentar. Penawar tertinggi maka berhak mendapatkan Vespa milik Babe. Namun, apabila penawar tertinggi tidak bisa dihubungi, maka pemenang lelang akan diberikan kepada penawar tertinggi kedua dan begitu seterusnya. Sejak dibuka dari tanggal 1 Mei tahun 2024, sudah banyak orang yang menunjukkan minat mereka mulai dari artis hingga pengusaha. Komika Rigen mengajukan tawaran Rp100 juta, sementara pengusaha Haputra Rizky mengajukan tawaran Rp125 juta.